Kristen. Adilina bertahankan. Adilah setia dari kami akan berjalan. Semoga kita bisa berjalan dengan baik. Kami akan pada hari yang berbahagia ini dan rangka mengikuti pelatihan. Kemudian salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita ketahui bahwa sekarang dengan zamannya era digitalisasi, di zaman globalisasi, di era 4.0 ini memang semuanya berbasis IT, digital. Sehingga mungkin ini akan mengurangi jumlah tatap muka namun produknya selalu ada. Nah, mau tidak mau kita sekarang dituntut untuk melaksanakan hal itu, siapapun itu. Kita dari segi pemerintahan, dinas pariwisata, baik itu provinsi dan kabupaten kota, kita memiliki tugas dan fungsi kita, kinerja kita untuk mempromosikan daerah kita masing-masing tentunya di sektor pariwisata. Nama lengkap saya Haryadi Darmawan, Bapak dan Ibu, tapi panggilannya Iwan. Jangan tanya dari mana Iwannya, dulu mungkin waktu tahun 70 itu ada istilah, ada Budi, ada Iwan, ya mungkin Bapak-Bapak ingat ya kalau buka SD ya, mungkin itulah asal-muasalnya. Nah, pertama sebelum saya mulai materi, saya tadi usil-usil buat pantun sedikit gitu ya. Tapi saya minta pantun ini nanti menjadi istilahnya semacam apa ya, pantun daripada angkatan ini. Nah, karena setiap angkatan tuh saya pengen ada pantun. Nah, saya pengen ada gerakannya seperti ini, Pak. Oke ya, mohon izin. Selamat datang di Sumatera Barat. Ya, Bapak nanti yang ngomong. Pesona anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah pariwisata Indonesia. Pesona Indonesia. Selesai. Andalan pariwisata Nusantara. Wonderful Indonesia. Terus kita ngeprok. Oke. Jadi nanti di sini harus ada 37.
Nah, sebelumnya kan Bapak Ibu masuk ke domainnya Nov Hotel. Itu user sama passwordnya sama Nov Hotel, Nov Hotel, huruf kecil semua. Kadang-kadang huruf pertamanya otomatis besar, nah itu harus kita ganti kecil. Nov Hotel, Nov Hotel, kalau sudah ketahuan domain. Tapi sebelum tes kita ini sebelum tes ada ini dulu Pak, ada pre-test dulu apa sebelum kita tesnya akan ada apa namanya latihan dulu di Mas Soal. Bapak kalau tidak nyaman ada di latihan ini benar-benar sangat bermanfaat ya bagi kita ASN tentunya. Tadi terlihat dari teman-teman peserta kabupaten kota itu sangat antusias. Mereka udah bagaimana mereka bisa membuat konten yang baik sehingga mereka bisa memperkenalkan daerahnya masing-masing melalui media sosial seperti Instagram, kemudian Twitter ataupun Facebook. Nah, dengan cara-cara yang lebih baik tentunya yang betul-betul sangat mempromosi atau yang mempunyai nilai-nilai jual lah gitu untuk mempromosikan daerah wisata tentunya. Jadi kita berharap pelatihan ini bisa dilanjutkan dengan lokasi-lokasi yang berbeda karena pada pelatihan ini secara tidak langsung mereka akan mengangkat atau mengekspos lokasi-lokasi yang menjadi tempat di mana kita melaksanakan pelatihan. Nah, pada saat ini kita melaksanakan pelatihan di Bukit Tinggi. Jadi ada berapa cara-cara mengekspos atau lokasi-lokasi yang diekspos melalui pelatihan yang sudah bisa dipublish begitu. Jadi pelatihan ini benar-benar sangat bermanfaat. Kita juga berharap kegiatan ini bisa dilakukan untuk daerah-daerah yang lainnya tentunya bisa melalui APBD ataupun APBN. Saya Haryadi Darmawan, koordinator daripada kegiatan pelatihan pemasaran untuk Dekon. Jadi kegiatan ini memang dilaksanakan di 17 provinsi di Indonesia yang merupakan dana dekonsentrasi kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tentunya provinsi-provinsi yang sudah ditetapkan. Harapannya dari konteks pemasaran digital ini kita rancang dalam hal yang berbeda, di mana para ASN ini diharapkan mampu untuk membuat sebuah konten yang baik ya. Lalu kemudian yang terpenting adalah bagaimana para ASN yang bekerja di Dinas Pariwisata ini mampu menularkan ilmu-ilmu dalam konteks teknis bagaimana daerah-daerah, bagaimana destinasi ini mampu mempromosikan destinasinya secara mandiri. Mungkin ini inti daripada kegiatan pelatihan ini. Dan alhamdulillah dari 14 provinsi tanggapannya sangat positif dan diharapkan bahwa kegiatan ini bisa berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Halo, saya Noni Wilda, saya perwakilan dari Kabupaten Sijunjung, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Saya mengikuti kegiatan pelatihan digitalisasi pemasaran ini. Menurut saya acaranya sangat-sangat bagus untuk kita ikuti, terutama pada bidang pemasaran,
karena kita di sini sangat dibekali dengan ilmu-ilmu yang tentunya akan kita terapkan nanti di kabupaten dan kota kita masing-masing. Terutama saya sebagai tim kreatif juga di dinas itu mendapatkan banyak sekali pelajaran, dan juga kita di sini diberi praktek juga untuk membuat video gitu. Jadi selain bertambah ilmu dari materi-materinya, juga kita bisa melatih terutama seperti pengambilan video, pengambilan gambar, dan juga editing video. Sukses selalu untuk Dinas Pariwisata Sumatera Barat.